Pertemuan hari ini adalah pertemuan impromptu. Secara sukarela, ketua-ketua bahagian dipanggil pada negeri-negeri untuk perbincangan permulaan. Ya, ramai ketua-ketua bahagian yang tak sempat nak dipanggil sebab benda ini pun baru pagi tadi. Ya. Jadi suara yang disampaikan tadi itu suara sebahagian daripada ketua-ketua bahagian yang berpandangan begini. Sebenarnya kami semua ni orang yang setia kepada parti. Ya. Dan kita telah mengikut naratif pucuk pimpinan untuk menghadapi pilihan raya baru ni. Pucuk pimpinan kata pergi solo, walaupun kami tak setuju, kami ikut. Kita kata patutnya kita berpadu sesama parti politik Melayu. Presiden kata tak payah, kita boleh menang sendirian, kita ikut. Ya? Nak pilihan raya, sebahagian pada calon-calon yang winnable dipotong sebab nak bersihkan parti dalam masa pilihan raya, termasuk saya pun kita ikut. Kita tak dipilih jadi calon, kita ikut. Sebab kami semua ni adalah orang yang setia kepada parti dan kita telah ikut segala apa yang pucuk pimpinan dah, presiden dah. Sampailah ke saat akhir, apabila kita disebutkan kononnya dengan cara begini, kata Sabri Cik, kita DN sudah menang 114 kerusi 3 hari sebelum mengundi. Walaupun kita tak setuju, kita ikut sampailah ke whistle penamat, peti undi ditutup dan dibilang. Setelah dibilang, kita semua tahu apa yang pucuk pimpinan bawa dari segi naratif, dari segi strategi, ternyata telah gagal. Dan apabila gagal, kena ada kebertanggungjawaban. Ini dah tradisi dalam parti. Kena ada accountability di pihak yang memimpin. Kena ada moral obligation kepada pihak yang memimpin. Iaitu seperti mana dilakukan Datuk Najib, demi untuk kebaikan parti, bagi membolehkan kita move forward, presiden hendaklah mengundurkan diri supaya kita boleh bernafas. Kita jangan menggelupur dalam lumpur setelah kita telah tewas. Itu yang dilakukan oleh Datuk Najib. Dan kami berpendapat di peringkat awalan ini, itulah juga yang patut dilakukan oleh presiden sekarang supaya ada kejernihan untuk melangsungkan perjuangan UMNO seterusnya. Kalau a failed captain continue, termasuk nak negotiate dan sebagainya, menggunakan naratif yang telah gagal, kita akan terus gagal. Yang kedua, baru-baru ini kita telah letak 80% calon muka baru. Satu effort yang baik. Kita telah letak calon-calon yang berkualiti. Kita juga hidangkan poster boy yang cemerlang, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Rekod kejayaan yang baik. Tapi kenapakah kita ditolak? Pada pandangan saya, rakyat memberi signal bahawasanya mereka menolak yang memimpin UMNO. Mereka menolak Datuk Seri Zahid. Mereka bukan menolak calon. Mereka bukan menolak parti. Sebab tu gelombang undi orang Melayu tidak pergi kepada PH. Tapi kerana dia tidak mahu Datuk Seri Zahid, dia telah lambatkan undi kepada PM. Bukan kerana mereka nak kepada PM. Ini perlu terima terjemahan hakikat. Kekalahan kita adalah kerana presiden dilihat menguasai parti, bukan poster boy. Dan kita faham, Datuk Zahid kena terima hakikat, beliau adalah satu liability kepada UMNO. Jadi ini benda ni pahit nak disebut sebab kita semua kawan-kawan satu perjuangan. Tapi kalau kelangsungan UMNO ini nak diteruskan, Datuk Zahid hendaklah berundur daripada saf ini. Dan kena terima verdict rakyat. Rakyat menolak Datuk Seri Zahid sebagai pemimpin kerana UMNO dianggap tidak punya willpower untuk menolak pemimpin-pemimpin yang tercemar. Tapi kerana setia kawan, kerana sahabat, kita tak tergamak and we pay heavy price for that. Rakyat menolak kerana UMNO dilihat mempertahankan pemimpin yang tidak ada integriti. Mau tak mau, perkataan yang berat ini saya kena zahirkan kerana rakyat telah membuat verdict, bukan kita. Kita cuba pertahankan pemimpin kita sampai saat akhir. Jadi rakyat dah buat keputusan. Kalau kita dilihat masih tidak punya willpower
nak bersihkan UMNO, kita akan terjun ke gaung yang lebih dalam yang mungkin tak boleh keluar. Seperti mana yang kita lihat sekarang. Pemimpin sekarang cuba menyeret UMNO melanggari keputusan PAU, pada saya akan menjadikan UMNO lebih parah. Ahli-ahli kita yang mempertahankan kita sekarang akan lari daripada kita. Kita dahlah sikit penyokong sekarang. Kita melukai orang-orang yang berjuang bermati-matian menolak PH dan DAP. Jadi bagaimana kita nak berdepan dengan saki-baki penyokong kita, tiba-tiba hari ini ada percubaan. Pertama, bercanggah dengan keputusan PAU. Kedua, bercanggah dengan hati nurani saki-baki penyokong kita. Dan apakah yang kita nak mengharapkan? Baik, soal kingmaker, saya nak ulaskan. UMNO tidak diwujudkan untuk menjadi kingmaker. Kita diwujudkan untuk memimpin dan memerintah. Kingmaker ni artinya mengangkat orang lain menjadi raja. Adakah UMNO ni ditubuhkan untuk mengangkat orang lain menjadi pemerintah? Ataupun kita sendiri berjuang untuk menjadi pemerintah? Itu yang pertama. Okeylah, naratif kingmaker ni diwujudkan oleh Sabri Cik dan beberapa orang lagi. Ya, dan saya nak ulas balik. Kalau ia pun nak angkat king, adakah nak angkat king yang track recordnya nak menyembelih kita? Betul tak kalau nak angkat king? Kena lihat pada dasar perjuangan kita. Macam mana kita nak menjadi kingmaker, mengangkat king orang-orang yang telah, yang jelas dalam sejarah, pada dasar dia, pada perlembagaan dia, adalah pihak yang nak mematikan kita. Tuan-tuan balik buka surah Al-Imran ayat 118 yang menyebut janganlah kita mengambil orang-orang yang kita tahu pada lidahnya, pada hatinya, yang nak tengok kehancuran kita dan yang jelas dalam perbuatan mereka nak menghancurkan kita. Itu dalam Al-Quran. Jadi pada saya, kita tidak ada personal terhadap sesiapa. Kita pertahankan Datuk Najib dengan gigi dan lidah kita. Kita pertahankan Zahid, walaupun kalau mengikut UMNO, barang siapa didakwa di mahkamah, dia hendaklah mengosongkan jawatan. Tapi kami tidak minta Presiden mengosongkan jawatan sehingga sekarang. Sebab kami ada setia kawan, ada comradeship. Tapi bila parti dah jadi begini, tolonglah. Datuk Sri Zahid perlu mengambil jiwa yang besar untuk berundur serta-merta dan serahkan pada orang lain untuk menentukan hala tuju yang seterusnya. Itu yang kami cuba nak sampaikan petang ini. Okay. Sekarang boleh tanya soalan. Saya pula menjawab soalan. Soalan ini sekarang, yeah. Sekiranya Datuk Sri Zahid ini tak nak mengundurkan diri, apakah antara konsep perlembagaan parti yang boleh menyebabkan, boleh Yang pertama sekali, kita adalah orang-orang yang setia pada parti dan perlembagaan parti. Yang kita sebut petang ini secara gentleman, secara terbuka, bukan secara tikam belakang, bukan dengan secara buat huru-hara. Sebab kita nak ahli kita tenang, kita nak parti kita tenang. Dan kita buat secara jujur sebagai sahabat. Sebab tu kita kata, kita merayu, kita minta, kita cadang. Seperti mana Datuk Najib dah buat, Datuk Zahid adalah berhenti serta-merta supaya kapal ini, kalau dah nakhoda gagal mengawal kapal, biarlah orang lain menyambungnya. Kapal kena terus berlayar. Ya? Kemudian katalah dia tak nak juga, kami tak ada kuasa nak memaksa. Tetapi sudah tentulah akan menimbul lebih banyak keresahan, boleh lebih banyak ketidakstabilan. Saya tak dapat nak meramalkanlah apa yang akan terjadi. Tetapi sekurang-kurangnya dalam masa 6 bulan ini pun akhirnya kita kena buat pemilihan parti. Mungkin less than 6 months kerana bulan puasa dan sebagainya. Mungkin 3-4 bulan saja lagi. Tapi 3-4 bulan tu kalau Zahid tak undur, mungkin kerosakan berlaku lebih banyak. Jadi kita nak kena elakkan mudarat yang lebih besar. Biarlah mudarat kecil, Datuk Zahid seorang undur diri. Dia tak rugi apa-apa pun. Tapi kalau dia teruskan dengan agenda dia, yang dia bermula bulan Ogos 2020 lagi, dia tipu ahli-ahli UMNO dan dia menafikan kata dia ada perancangan nak angkat Anwar Ibrahim jadi PM. Bila saya dedahkan, dia sign surat bulan Oktober 2020. Dia sign surat sokong di belakang pengetahuan kami, sokong Anwar jadi PM.
Waktu dia nafikan, berapa orang ahli kena gantung, kena pecat kerana dituduh memfitnah dan sebagainya. Tapi hari ini kan realiti dah terpampang, termasuk apa yang berlaku pada hari ini. Jadi takkanlah pembohongan ini perlu berterusan. Alhamdulillah, dulu saya dianggap pengkhianat kepada parti. Tapi hari ini terbukti. Saya dah tahu pada bulan Julai dan Ogos 2020, perjumpaan secara senyap berlaku di Ampang, di satu rumah, merancang nak mengangkat Anwar jadi PM. Noh Umar dah mengesahkan, beliau diminta tanda tangan SD, dan ni seorang lagi yang telah diminta tanda tangan SD sokong Anwar yang bercanggah dengan keputusan parti. Kami telan, kami diam saja. Kemudian lepas pada itu, apabila beberapa lagi tindakan yang berlaku bercanggah dengan parti, tapi kerana kami sayang pada parti, kami diam. Tapi hari ini terbukti usaha itu berlaku dan tidak dinafikan lagi. Jadi selama mana kami ketua-ketua bahagian nak bertahan dengan kepalsuan ini? Dan akhirnya hari ini the ultimate plan terbongkar. Bersungguh-sungguh beberapa ahli majlis tertinggi cuba membuat naratif dan justifikasi kenapa UMNO mesti mengangkat Anwar dan DAP menjadi kerajaan. Dan of course kami terpaksa buat pendirian jugalah. Oleh kerana pemimpin dah terbuka nak mengangkat DAP jadi kerajaan, PA jadi kerajaan, dengan Anwar jadi Perdana Menteri, kami tak boleh berdiam diri lagi. Dah maksimum. Ya, kalau tidak, ahli UMNO di bawah akan terpengaruh kalau kami tidak meletakkan apa pendirian kami sekarang. Dan sekarang biarlah ahli-ahli UMNO di bawah boleh membuat penilaian, dan kalau perlu selepas ini ada tindakan lanjut yang perlu kita lakukan, kita perlu lakukan. Okey? Lepas. Sekarang ya. Ini kerajaan sudah tergantung. Jadi tak boleh sebenarnya ya. Untuk saya rasa kena jelas ya. Walaupun tadi Anwar Ibrahim dan rombongannya datang ke PWTC, saya kena jelaskan perkara ini kerana tak benar seperti diviralkan bahawasanya parti sudah membuat keputusan untuk bersama PH. We have to be fair ya. Hakikat sebenarnya tadi adalah perjumpaan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional untuk berbincang. Saya tak tahu bagaimana Anwar, Mak Sabu dan semua datang ya. Dan dalam perbincangan tadi, saya dapat mengesahkan daripada sumber yang paling dekat bahawasanya UMNO belum membuat keputusan muktamad. UMNO bersetuju untuk berunding dengan menubuhkan jawatankuasa perundingan 7 orang, dan perundingan itu dengan semua pihak, bukan PH sahaja, dan apa-apa keputusan akan dibawa kepada Dewan Tertinggi Barisan Nasional untuk membuat keputusan. Jadi itu hendaklah jelas, to be fair kepada pucuk pimpinan kita. Jadi kalau nak menuduh bahawa setelah pun ada persetujuan dengan PH, itu juga tidak benar. Tapi kalau ada intention ke arah itu, kami menyatakan kami tidak bersetuju mengangkat PH dan Anwar jadi Perdana Menteri. Clear? Any further question? No PH, is it the end of it? Kita parti belum buat keputusan. Ya? Tapi kalau tanya pandangan kami tadi, kami berbincang, kami lebih suka, pertama, menerima mandat rakyat untuk kami hanya menjadi pembangkang dengan 30 kerusi. Yang kedua, pada kami, pendirian sebahagian besar pada kami ialah kami tidak perlu merangkak kerana nak duduk dalam kerajaan. Kami reda jadi pembangkang, membela rakyat sebagai pembangkang yang bermaruah dan berwibawa. Yang lepas, kita pula boleh masuk kerajaan. Saya kena jelaskan. Dalam pilihan yang lepas pun, UMNO ambil pendirian yang sama. Kita setuju menjadi pembangkang. Hanya setelah PH collapse, UMNO masuk untuk nak menstabilkan negara. Kali ini, kita tak nak masuk kerana serupa dengan dulu, konsisten. Bila rakyat tidak memberi mandat, kita sedia memainkan peranan sebagai pembangkang. Biarlah kami terus jadi pembangkang, dan siapa yang nak buat kerajaan, silakan buat kerajaan. Orang yang ada kerusi yang banyak, cubalah. Mereka lah yang buat kerajaan.
pada saya, UMNO tidak harus menjadi peminta sedekah kepada sesiapa. Kalau kita masuk sebagai minoriti dalam mana-mana parti, kecuali mereka nak ajak kita bergabung, Perdana Menterinya adalah daripada UMNO. PH nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, PN nak tawarkan Perdana Menteri UMNO, kami mungkin sokong. Tapi kalau masuk sebagai menempel, tak payah. Ya? Kami yakin kalau kami boleh betulkan semula parti ini, beri ruang pada pemimpin-pemimpin yang baru, kami yakin dalam pihak PRU 16, UMNO akan kembali berkuasa sebagai pemerintah mutlak dalam negara. Macam mana dia presiden 30 kursi nak jadi presiden apa? Itu maksudnya presiden parti? Boleh jadi presiden. Oh, itu nantilah buka pencalonan dulu. Sebab saya pun bercita-cita nak jadi presiden. AJ pun dah umum ada juga rasa nak jadi presiden. Datuk Seri Hisham, dan apa lagi yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang paling layak untuk menjadi presiden. Okey. Yang pastinya kita nak presiden yang baru. Presiden sekarang sila undur dengan segera. Kita tak nak tengok presiden kita digulingkan. Kita nak dia undur sendiri secara terhormat. Ya. Kami tak kira jumlah. Ramailah. Mungkin ya. Negeri-negeri ada. Kalau nak kira jumlah, bagi peluang 3 hari lah. Kalau 14 jam macam hari ni, dan saya pun baru malam tadi diberitahu, Datuk Tah pukul 2 tadi baru tahu, tak payah bilang-bilangan. Tak jauh. Ya? Kami tak bilang, ada lah 450 bahagian. Tapi kalau nak bilang, kalau kamu nak, 2 hari lagi. 2 hari lagi kami impun. Rasanya, di kalangan ketua-ketua bahagian yang ada, perlu kita sekarang galakkan ketua-ketua bahagian berbincang, berfikir, sebab ini masalah bersama. Kami juga sedia duduk dengan rakan-rakan ketua-ketua bahagian yang lain untuk berbincang. Sebenarnya kami ada WhatsApp group di kalangan ketua-ketua bahagian. Kami berbincang non-stop. Setakat ini yang saya perhatikan, majoriti ketua-ketua bahagian berpandangan tak payah PN, tak payah PH, kami nak jadi pembangkang. Lawan tetap lawan. Yeah. Macam mana? Urusan kerajaan negeri kita tak nak campur lah. Urusan dia. Itu sebab di bawah perlembagaan negeri, Sultan negeri-negeri ada kebijaksanaan masing-masing. Jadi apa yang telah diputuskan dan mendapat perkenan tuanku, tidak harus kita memberi apa-apa komen. Kita nak komen ni sebelum macam sekarang. Kita mesti menghormati proses perundangan di negeri-negeri. Itu kena tanya Datuk Sri Ahmad Zahid. Ini Perak. Ketua bahagian yang paling taiko paling lama. Okay, ya. Okay. Alright. Terima kasih. Tak payah. Okay lah. Dah banyak cakap dah. Komen apa lagi. I've seen it before. Tak payah lah buat gambar-gambar yang tunjuk kekuatan tidak. Kami dua hari cakap. That's why I'm concerned. I already predicted it before. 2 months ago, when you all had, you know, and we had a PC with you all. Zahid is a liability. You see? From the feedback we receive daripada bawah, Zahid is a liability. Bila I cakap macam tu, dia marah I, dia pecat I lagu, angkat I daripada itu ini. You know, I terima tak. Itu pun, I tak mau berpanjangan eh. Pergi cium tangan dia lagi. Orang ingat I ni nak minta sedekah, nak jadi calon. No. Because I want, I nak berbaik semula dengan dia. Harap-harap dia berubah. Itu budaya Melayu. Budaya Melayu. Kita pun kalau dah bergaduh, kita boleh elok balik. Tapi dia meneruskan dengan sikap yang angkuh, sombong. You know? Jadi inilah jadinya. Dan tak tunai janji dia. Dia kata nak lantik
calon-calon yang winnable. Tapi yang winnable semua kena mancung. Okay. Kamu ni? So, I don't know lah. I also receive a message daripada banyak kawan-kawan. Kali ni kalau dia nak pecat, dia kata pecat semua. Yeah. We are ready. You know? Ketua-ketua bahagian yang ada ramai ni sedia untuk dipecat. Yeah. And I pasti salah, I'm telling you, the whole Jawatankuasa bahagian except for yang bertanding itu lah, dapat Odika tu, tapi masih yang dia kalah. We already dah pecat-pecat. You pecat I seorang, everybody will apa ni, offer to be pecat. Yeah. Jika kita dah bagi peluang, kita dah bagi peluang, kita nak berbaik, tapi buatlah kebaikan untuk parti. Tapi nampak mentang-mentang dia presiden, dia nak buat sebuah hati dia. Mana boleh? You know, this UMNO is belong to us. Belong to all of us. 3.5 million people. Keputusan parti. Mana keputusan parti? Keputusan parti dia langgar. Ya? Okay.